Sini saya di kebun, guys. Lagi marauan kebun lagi, guys. Ini saya baru parasan saya punya pokok durian. Murabah sudah kena tarik tuh, nah apa itu, guys? Tuh kayu menjelar tuh, memanjat. Dan satu lagi masalah dia ini. Dia tulak tuh, nah sebab selalu kena banjir kan. Dahan dia pergi tulak tuh, nah pokok dalit. Jadi miring sudah saya punya dalit. Tapi saya tidak pandai pegang sinsu, saya pandai pegang parang saja, guys. Saya coba kasih putus nih, nah supaya dia tidak pergi tulak sana, guys. Adakah saya berjaya? Sila tunggu hingga selesai. I see. Parang saya ini sejak kontot. Saya coba juga, guys. Kasihan tuh durian saya mau rabah sudah. Asal dia rabah lah. Tidak mau pegang, saya lupa dia punya stin, guys. Paksa kamu tengok. Tidak tajam lagi parang. Ini, guys, ini jenis kayu ini tidaklah terlampau keras, tapi parang saya tidak tajam, guys. Duh, dia seberang tuh, nah dia rabah dari sana seberang paluh, guys, anak sungai. Jadi saya coba juga, guys. Kalau saya tidak dapat putung hari ini, besok lagi saya sambung, guys. Ada sinsu tapi saya pandai pegang. Nanti saya yang kena sinsu, guys. Saksikan kalau sekiranya berjaya. Kajap, guys, buyang. Panat juga lah. Saya punya telepon pun panas. Oh, kenapa ini bapak nyakit tuh? Sepatutnya sini dulu, guys. Tapi macam ada lubang tuh, nah takut ada penghangat di dalam. Tuh, guys. Ada lubang. Adakah saya berjaya? Jangan hanya saya karena gusa itu penjangat, guys. Kadang-kadang nih pokok begini kan ada lubang nih, ada penghuni di dalam. Lama. Woi. Ayo. Ada orang di atas, guys. Rupanya ada orang sana atas, guys. Anak buas ya. Seseru memilang enggak sana atas. Ada pula dia di sana. Hanyut saya punya turung lampun kemarin, poh. Hanyut saya punya turung lampun kemarin yang besar lagi tuh jatuh. Tuh, nah banjir bak kemarin, guys. Saya pergi tengok petang tuh kan. Hanyut sudah itu yang besar lagi tuh, guys. Hanyut buah dia, turung dia. Ada gangguan sebentar, guys. Tiba-tiba ada orang menyaut sana sebelah. Saya ingat saya satu orang sini kebun. Ada anak buah saya pula sih itu di sebelah. Saya suruh dia kasih bersih bani kebun sebelah, guys. Saya tidak mampu buat satu orang. Tuh, nah di bukit tuh. Nanti sudah siap, sudah cantik, baru saya kasih tengok kamu. Yang rumput baru kena spray, guys. Belum mati sepenuhnya. Hujan sudah hari-hari, guys. Oke, lanjut. Maksa.
dami nila, guys. Putong kayo. Kalotera senso. Cabaran orang kampung, guys. Jadi kena pandai kalau di kampung nih. Rugi jadi orang kampung kalau tidak pandai kerja kampung, guys. Adakah saya berdaya? Tunggu dan lihat, guys. Asal dia putus, guys. Kalau dia rabah nih, bolehlah. Siapa kawan kau bercerita sana? Dia bilang saya punya anak buah, guys. Anak kakak saya sana di sebelah. Dia kasih bors itu. Nah, menegat tuh. Dia bilang siap sudah, guys. Tinggal mau putung tuh. Mau rumilik lagi tuh yang sebelah kasih kelurusan dia. Kita cerita dulu, guys. Udah lama mau putus sudah ini. Bisa punya parang ini. Tadi. Saya udah mau pegang, Pak, guys. Kalau enggak kamu nampak juga saya minta tas ini. Oke, sekejap, Pak. Telepon tuh mau jatuh, guys. Jatuh telepon saya, guys. Tidak boleh. Mau ada ruangan untuk parang nih, guys. Kalau tidak, dia tidak pandai putus. Jangan jadi sipak saya nanti. Bahaya nih, guys. Saya punya parang tersisip sudah. Saya sibuk tengok nih kayu, saya tidak tengok tuh nih, guys. Sio. Kamu tidak nampak tuh itu parang. Oke. Oh, putus sudah kalian. Panas juga, guys. Ini lah, parang makan, guys. Saya buka dulu ini, guys. Ayah, janganlah. Oh, tengok. Kalau saya putung, saya punya muka yang kena. Paling-paling saya punya parang kena kansip, guys. Kalau saya tidak cepat. Perpet. Camil kami putung kayu dulu-dulu, guys. Tidak sinsu. Boleh pakai kapak, kami pakai parang. Nah. Pek dong. Yap. Borosa dia, guys. Mau lari. Takut sakana. Nonton pukul dia tuh, nah. Pergi sana hidung saya. Hidung saya hilang. Hampir putus sudah, guys. Saya takut kena banjir. Mau putus sudah. Parang saya, guys, tidak tajam. Oke. Peret dulu. Mau lari. Mau lari.
Ingatnya. Bunyi sudah guys. Ini takut. Karena tiup angin. Putus sudah guys. Putus sudah. Gini takut guys. Takut dia melompat. Dia tidak. Oh, tidak guys. Dia jatuh saja ini. Paling dia jatuh saja. Jatuh kok. Jatuh kok sedikit lagi. Akhirnya. Akhirnya putus guys. Hai, berjaya juga dengan perang kontot saya. Nah. Harai. Panat juga lah. Okay, guys. Sekian dulu perkongsian saya. Saya sudah berjaya kasih putus, guys. Harai. Berapa menit juga putus tuh. Sekarang dia tinggal dihanyutkan oleh apa ini? Banjir nanti. Nanti saya dikasih putus. Diputung-putung dia, guys. Yang ini bahaya ini, guys. Pain lockwood. Nah. Jadi sini. Kalau mau putung, lari pergi sisi, guys. Ini kadang-kadang kalau kita putung dia melompat ke sana, guys. Jadi mau hati-hati. Nah. Nih. Aduh. Kaki tangan. Sakit tanganku. Hei. Terbuang saya punya tangan, guys. Ini bawah kayu guys. Dia rabah pergi sini. Saya kasih tengok kamu. Kalau dia mengampai di atas kan saya boleh juga bikin jembatan. Tapi dia di situ di pentolop tuna air. Panat juga saya guys. Sama sentai lu kejap. Panat. Ini anak sungai ini kalau kalian kasih bersih cantik guys. Nanti ada masa baru kasih bersih. Beli tempat memancing guys. Kamu dengar kayak itu di orang managan guys. Nah di atas. Oke, jom kita pergi tengok sana. Macam mau tercabut saya punya tangan guys. Saya putung tadi tuna. Saya ingat apa karas. Satu kali putung putuskan atau buang punya tangan guys. Nukul lebih macam tercabut tuh tangan saya. Oke lanjut tuh napa guys mau rubah hilang udah daun dia tuh nah karena tulak tuh pokok tuh nah tuh sudah saya tebang jadi dia turun sudah jatuh sudah itu kayu guys. Nanti ada masa baru saya pergi sambung. Saya panat sudah guys mau balik. Tuh nah dirombak raja guys. Nampak tuh guys. Saya suruh dong kasih lurus. Sikit lah kerja dorong. Tinggal di tepi-tepi saja guys. Dorong buat. Sudah nampak guys. Buin tirung udah dorong. Habis tupai makan guys. Nah. Bagaimana sih guys?
Tidak nampak dorang bergerak-gerak sana, guys. Tuh natu durian tuh, guys. Karena itu rumput apa itu? Kayu memanjat menjelar tuh. Subur betul dia pi memanjat sana. Tuna lagi ya, saya lupa putung di tarap. Pokok tarap. Hilang dapat buah pulutan sana, guys. Mana makan tupai. Nah, tuh nah, guys. Habis sudah doang tabang. Tinggal ini lagi di tepi ini sempadan nih. Ini saya selalu mulai pek, guys. Saya punya pondok-pondok nah. Saya belum buat sulap-sulap, guys. Saya tunggu dorang siap. Mana gad kan saya ada suruh dorang kasih tinggal kayu yang bagus-bagus. Saya bikin wawaal. Saya mau bikin rumah. Bukan rumah, guys. Pondok saja. Tempat saya mau duduk-duduk sini, mau kasih bersih kebun. Tapi mau tunggu dulu tuh bulan apa, guys, mau tinggal bulan juga kalau ambil kayu. Bambu pun begitu juga, guys. Jadi sementara saya pakai ini sejak kem-kem ini sejak sini lah, mau santai-santai. Kadang-kadang anak saya pergi buat PDPR sini, guys, sebab sini kuat lain. Inilah diorang belajar. Nanti saya buat sulap dulu untuk apa, santai-santai. Tapi belum ada kayu, guys. Tunggu kayu dulu. Tuh nah sana di bukit tuh, guys, sebelah. Tengok turun bukit dulu sini baru naik. Beginilah keadaan tanahnya, guys, tidak rata. Tapi syukur ada. Yang penting ada, guys. Oke, saya mau balik sudah, guys. Mituang sudah. Tapi tinggal durian itu enggak, tupai sudah pikingkid. Sudah 2 biji aja saya dapat. Mengkingkidan sudah, guys. Oke, guys, saya tidak sabar mau tunggu tuh nambah bersih. Lambat mati itu rumput. Karena spray sudah. Mau tanam buah lagi, guys. Oke, guys, saya balik dulu. Jauh lagi perjalanan saya, guys. Oh, hitam sudah, gelap sudah itu awan. Jom pulang. Saya mau duduk-duduk lagi nggak? Hujan sudah, guys. Jom kita pulang. Jauh nih, guys. Kalau saya rekam sampai rumah, dekat 1 jam kali. Sebab saya jalan macam siput saja. Tidak boleh mau cepat-cepat, guys. Ini daun tarap saja sama sini, pokok tarap. Tapi yang boleh panjat tuh, guys, kalau ada buah. Wah, besar pokok tarap ini. Saya punya kawasan sini di dalam, guys. Dalam, lagi masuk dalam. Depan sana tuh rumah adik saya. Apa ini, guys? Pokok langsat, guys. Langsat sudah tiada. Satu pokok saja pun masih kecil. Sebab tidak akan kasih bersih terbantut ya. Nah, guys. Pokok cempedak pun nolahing, guys. Pokok tarap pun mau tabang sudah tuh. Tuh di bawah tuh tinggi tuh
nampak di sini kecil saja. Sebab di sana itu digaung lagi, guys. Aduh, panas, guys. Lagi kambing. Ayah. Ada lagi kambing sini. Nih, pohon pelutan, guys. Mau tabang. Terlampau besar sudah pokok. Woi, panas, guys. Tuh, na rumah desa. Kita tengok, ah, ada durian deh itu. Yep. Saya rekam saja sampai habis cas, mau mati lah handphone saya. Nanti durian dia bampayan. Tidak ada orang makan. Tengok ya, guys. Tadi saya limpaskan. Bampay ini buah durian dia, nah. Nah, makan tupai. Tuh, udah lagi satu. Nah. Besar, guys, nggak kena kingkit. Nah, tuh nah lagi satu buah ampayan. Tuh nah lagi, guys, ini napuk. Halo. Santai-santai tuh ayam. Mau buat. Wah, orang tidak mau tangkap pun. Ketemu sudah jam beres. Nah, gelap sudah mitung. Hei, alamak. Rajin dorong tanam bunga, guys. Tuh cantik bunga dia di pagar. Oke, sini saya mau kasih tengok kamu, guys. Ini pipe. Pipe kerjaan nih, bocor, guys. Kemarin. Sekarang kuat sudah dia keluar, guys. Mungkin mau tercabut ini. Kemarin sedikit saja keluar. Sekarang, nah, ada air pancur sudah. Nah, sampai jalan raya. Ada lubang di sana, guys. Saya mau pikir kamu nggak ada lubang. Nah, hujan sudah jalan raya kena. Sampai sini sudah. Memancut dari sana, guys. Nah. Lanjut. Menampakkan ini tebu hitam, guys. Tebu hitam nih guna dia untuk batuk-batuk, guys. Ambil batang dia, bersihkan bala-bala dan rebus. Rebus dan minum, itu saja buat teh. Oke, guys, sampai sudah saya. Tuh, nah, di depan. Boy.